Salam budaya Rahayu Waras. Sedulur sekalian, selamat jumpa lagi dengan saya Kang Jinggu dalam channel Ratan TV. Kalau kemarin kita mengupas tentang sejarah, budaya dan sebagainya, kali ini kita akan mengupas satu sebuah budayaan, yakni budaya Kota Adek Gadok Mado. Dalam seri ini kita akan memberikan sebuah wacana bahwasanya Gunung Lima Jari. Jadi Gunung Lima Jari dan Sang Raja Kera. Nah, Raja Kera ini siapa? Mungkin gak Kera Sakti. Jadi kalau di Cina ada legenda Kera Sakti dan Gunung Lima Jari. Kalian para subscriber dan para viewer Ponatan TV yang saya hormati, bagi panjenengan yang ingin kaos Monker Empire, sebenarnya saya pengen kemarin juga saya buka Monker Empire yang bergambar arca, kepala arca Buddha dan juga bergambar satu benda cagar budaya di Ponorogo yang di belakang, harganya cukup 85.000, belum termasuk ongkos kirim. Dan bagi yang sudah membeli dan mentrak rekening ke saya, ini akan segera kami kirim. Monggo, selamat menyaksikan dan semoga channel Ponatan TV senantiasa bertambah manfaat. Kera Sakti adalah seorang tokoh kera yang sakti. Dia terlahir dari sebuah batu besar, katanya demikian. Energi-energi penyatuan menyatu pada dirinya. Energi bulan, energi bintang, energi api, udara, energi air, energi itu menyatu pada dirinya sehingga dia menjadi kuat dan sakti, maka disebut Kera Sakti, Sang Raja Kera. Nah, karena kesaktiannya, Kera Sakti usil, bukan? Usil mengobrak-abrik kahyangan dan sebagainya, yang akhirnya Kera Sakti bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha, dia malah menantang pada Buddha. Nah, ketika Buddha menghadapi Kera Sakti ini, apakah Buddha lalu menghukumnya? Apakah hukuman pada Buddha itu sebetulnya sebuah hukuman sehingga dia dihukum di Gunung Lima Jari? Atau ada jari? Ada Anoman. Anoman adalah seorang kera putih yang mampu betul-betul dia mengabdikan dirinya kepada Sang Wisnu. Dia mengikut mengabdikan dirinya pada Sang Wisnu sehingga dia hidup ratus tahun. Dari tiga alam dalam rajawatan, Anoman itu hidup tiga alam. Alam wayang Ramayana, wayang Lomo, dia mengabdi pada Sri Rama. Karena titisan Wisnu, awatara Wisnu adalah Sri Rama. Ingat kan? Terus pada zaman Mahabharata atau Mahabharata, Anoman masih hidup. Dia mengabdi kepada Sang Krishna. Kresno, Jawa Kresno, Kresno, Raja Murwati, ya. Nah, pada saat ketoprak, Hanuman masih hidup mengabdi kepada Jayabaya atau Sri Aji Jayabaya. Di wayang Jawa, Sri Aji Jayabaya ini, karena dia adalah titisan Sang Wisnu. Nah, seperti ini. Anoman Sakti masa kecil dia bermain matahari di langit, ditendang sama seperti bola berbalan. Sedang ini berbalan, tar ini, gak kobo dunia cerita ya. Jadi gak kobo apapun tak cerita ini. Kumpul kape rokok mami, metro latih.
Ini hanyalah obrolan warung kopi. Pada saat kami ngopi, menceritakan kesaktian Krasakti atau Sung Gokong dan usilnya dan mendapat hukuman dari Buddha Ruli di Gunung Lima Jari. Lalu kami mengotak-ngatik tentang hal itu, menggadokkan dengan keberadaan Guo Medali sebagai pertapan Hanuman. Iki pertapan Gendali Sogo. Gone ketek putih Hanuman. Barang ngono ning kono blek, akhir-akhir ning jaman ning kono kaya sapa iki Kiai Tegasari. Kowe iki akan Tegasari iki sapa Solo. Parane pengal alamitan ning kono ki ning Gunung Lawu tetukan Kecamatan Kalijogo ning Gunung Lawu. Iya. Dikon ngalamitan tunggu iku nek cedukan ning Gunung mandek ning kono. Ning kono topone 3 tahun. Oh, bawate Mbah Tegasari 3 tahun ya. 3 tahun. Terus akhirnya bare kuwi iki kon ngidul ngulon ngedekne ning Tegasari kuwi. Jadi gua Medali Sodo ini, gua Medali sajane Kendali Sodo, Pak. Kendali Sodo. Pertapan Kendali Sodo. Gua Anoman. Iya. Lah saiki Anomane kira-kira isih nomo ten, Mbah niku? Ya yo mbo, iya wong yo ilang kok. Kok iso ilang. Tapi ket kadang-kadang yang ngetah wis Anomane sak niki. Dan dime ketek uwu ke le warokane iki mesti putih. Oh, keteke warokane putih. Heeh. Kira-kira tahun piro, Mbah niku, Pak? Lah ke tahun piro lho wis 80 wis 2000 ya ayo mbuyane. Oh arep suwe iki berarti. Lah terus lak Gunung Lima Jari ngendi Mbah? Gunung Lima Jari. Lima Jari iki ya Puthuk Tanjung. Heeh. Putuke Prambanan. Nah tapi Puthuk Plejeran. Iki Puthuk Depok. Puthuk Jarak dan Lima. Dadi nggih ngukum ketak putih nggih topo iki Mbah ya. Sedulurku sekalian, memang Ponorogo selalu kaya akan budaya, termasuk budaya otak-atik gadok, obrolan di warung kopi semacam ini. Obrolan semacam ini adalah sebuah inspirasi tersendiri saat ngopi, sebab ngopi bagi kami adalah wisata pikir tersendiri. Bukan hanya tentang cerita pertapaan Hanuman pada Gua Bedali ini, tapi banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang beredar pada masyarakat tentang keberadaan gua ini. Konon diceritakan juga bahwa ketika Prabu Klono Sewandono dari Bantar Angin mau melamar Dewi Sungguh Langit melalui Gua Bedali ini. Katanya jalan di Gua Bedali lorong tembus hingga Gua Silomangleng Kediri. Selain itu ada cerita yang beredar di gua ini. Ada beberapa
pusaka-pusaka sakti. Sedangkan pusaka yang disimpan di Gua Bedali saat ini adalah tombak Yai Pleret, dan juga ada yang bilang tombak Tunggul Nogo, dan juga ada satu cerita lagi tentang keberadaan pusaka Camus Kalimo Soto. Ini isu-isu yang beredar pada kaum spiritual. Bahkan ada yang cerita bahwa Gua Bedali adalah gudang pusaka. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga channel ini bertambah manfaat. Akhirnya ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.